Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep JSR untuk mengatasi diare dalam dua langkah. Yang pertama, resep untuk mengobati diare. Yang kedua, resep untuk mencegah dehidrasi. Nah, apa resepnya dan bagaimana cara membuatnya? Simak sampai habis ya. Sekarang kita mulai buat. Masukkan potongan pandan, jumlahnya antara 3 sampai 5 potong. Kemudian jahe yang sudah kita geprek sebanyak 1 jempol. Secang jumlahnya 5 sampai 7 lembar. Kita masukkan semuanya ke dalam gelas. Lalu kita seduh dengan air mendidih yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan ini kita tunggu sampai hangat, baru nanti kita tambahkan dengan madu. Boleh ditutup, boleh juga dibuka. Nah, ramuan ini kita biarkan sampai hangat, karena kalau madu kita tambahkan dalam kondisi panas, madunya akan rusak. Teman-teman nanti bisa konsumsi ini sehari sebanyak 2 kali saat keadaan perut kosong. Kita nanti di resep kedua juga akan berikan resep oralit ala JSR. Jadi tentunya lebih bagus daripada oralit yang biasa kita buat. Nah, ini sudah hangat. Bisa kita tambahkan madu sesuai selera, bisa 2-3 sendok makan. Nah, ini saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan, lalu aduk-aduk, dan ini langsung diminum dalam kondisi hangat. Nah, ini untuk sekali minum. Kalau mau untuk minum selanjutnya, kita buat lagi yang baru. Ini untuk yang selanjutnya, kita buat larutan oralit ala JSR. Bedanya apa? Bedanya kalau kita buat oralit yang biasanya kita pakai gula pasir dan garam kan. Nah, kalau ala JSR kita tetap gunakan garam, tapi gunakan garam Himalaya. Ini sekitar setengah sendok teh. Kita larutkan ke dalam air hangat sebanyak 300-400 ml. Kemudian kita tambahkan madu murni antara 2-3 sendok makan. Kita aduk, dan ini diminum
setiap kali selesai buang air besar, kita buat yang baru, kemudian kalau BAB lagi, kita minum ini, kita buat lagi, seperti itu seterusnya.